Pemerintah kembali melaporkan angka kematian corona pada hari ini mencapai 306 pasien. Selama 2 hari berturut-turut, angka kematian corona di Indonesia pecah rekor. Berdasarkan data di situs Satgas Penanganan COVID-19, dilaporkan ada 306 pasien meninggal dunia akibat virus corona. Jadi total sampai hari ini angka kematian corona di Indonesia sudah mencapai 24.951. Pada hari sebelumnya, pada Selasa kemarin, angka kematian akibat corona di Indonesia juga meningkat sampai 302 pasien. Jumlah tersebut juga dilaporkan pecah rekor dibanding hari-hari sebelumnya. Selain itu, pada hari ini dilaporkan 112.178 kasus baru corona. Jadi sampai hari ini, sudah ada 858.043 kasus COVID-19 di tanah air. Kemudian pemerintah juga melaporkan penambahan pasien sembuh corona sebanyak 7.657. Sehingga hari ini ada 703.464 pasien corona yang sembuh. Kasus corona pun juga telah ditemukan di 34 provinsi pada 510 kabupaten kota. Pemerintah terus meningkatkan agar masyarakat mematuhi prokes demi mencegah penularan COVID-19. Masyarakat diminta disiplin memakai masker, rajin mencuci tangan, memakai sabun, dan menjaga jarak.